Hai semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Prapti. Kali ini rutinitas aku ya teman-teman. Ini aku mau bikin video. Ini aku mau masak. Tapi sebelumnya ini aku mau cuci piring dulu ya teman-teman. Biar kemoto ya. Dilihat itu enak ya kalau bersih itu. Ini banyak sekali kulit telur teman-teman, jadi suami itu kalau apa itu ngoncaki telur itu cuma taruh sini ya kulitnya. Jadi ini mau aku bersihin dulu ya. Nah ini udah aku bersihin ya teman-teman, ini enak dipandang ya kalau bersih. Nah sekarang ini aku mau bersihkan tongkol ya teman-teman. Jadi aku hari ini mau masak pindang tongkol. Ini seperti ini. Ini kita bersihkan dulu untuk cobeknya ya. Ini aku suka sekali ini cobek. Apa ini tanah ya teman-teman? Tapi ini gimana gitu kalau pakai ini ya. Seperti ini. Jadi kita bersihkan dulu untuk tongkolnya. Ini kecil-kecil ya teman-teman tongkolnya itu, tapi malah gurih kalau yang kecil itu daripada yang gede-gede itu malah kayaknya nggak enak ya, enak yang seperti ini ya. Nih nanti udah banyak ya teman-teman. Nah ini kita cuci dulu teman-teman untuk bumbunya ya. Seperti ini bumbunya teman-teman. Ini ada tomat, bawang merah, bawang putih, cabe hijau, cabe merah, sama ini satu papan pete ya teman-teman. Ini harus ada ya petenya. Terus kita iris-iris ya. Thank you.
Sekarang untuk petainya teman-teman. Ini bumbunya seperti ini teman-teman. Terus ini kita akan goreng untuk tongkolnya ya. Nah ini teman-teman, tadi aku metik kenikir ya. Tadi nggak sengaja aku video, soalnya di luar itu hujan ya teman-teman, jadi aku pakai payung. Nah ini nanti buat kulupan aja ya teman-teman. Sekarang kita akan goreng tongkolnya dulu. Jadi ini teman-teman, aku merebus kenikir dulu ya teman-teman. Ini sambil kita goreng tongkol, kita masukkan. Nah ini dicingklem-cingklemkan ya teman-teman, nanti biar warnanya itu nanti tetap hijau kayak gini. Ini aku metiknya itu sekali makan aja ya teman-teman. Sebetulnya banyak, besok kalau aku mau masak gini lagi aku tak video ya, besok ya, kalau nggak hujan, soalnya ini tadi hujan ya di luar, jadi nggak aku video. Kita balik, ini minyaknya cuma sedikit teman-teman, soalnya kalau goreng tongkol itu harus langsung dibuang ya minyaknya. Ini minyak bekas goreng tahu kemarin ya, jadi sayang ya cuma dipakai sekali, jadi nanti kita buang kalau sudah untuk goreng tongkol ya, sudah nggak enak kalau sudah bekas tongkol itu. Nah, ini kita balik. Ini baunya udah harum banget ya teman-teman. Udah lapar ya kayak gini. Jadi ini udah matang teman-teman, ini kita angkat ya. Ini udah wanginya menggoda selera ya. Ini untuk kenikirnya, ini udah bergudukan teman-teman. Ini kita bolak-balik ya, biar matangnya merata. Udah nggak sabar ya ingin makan. Ini enak banget nanti. Udah pindang tongkol sama kulupan ya. Kulupan kenikir, metik sendiri. Ini cuma tukulan ya teman-teman. Jadi ini tumbuh sendiri kenikirnya itu. Di kebun ya seperti ini, kita tunggu sampai matang dulu ya. Ini kita matikan, kenikirnya udah matang teman-teman, terus kita tiriskan ya. Next, lanjut kita akan masak pindang tongkolnya ya teman-teman. Ini udah panas, kita masukkan. Ini banyak banget bumbunya. Sampai matang ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya udah matang ya teman-teman, ini kita masukkan untuk tongkolnya ya.
tambahkan air sedikit. Biar meresap ya bumbunya. Kita kasih gula. Kita kasih Royco sedikit aja ya teman-teman. Kasih kecap hangom, nah ini teman-teman pindang tongkolnya, ini menarik banget ya, ini saatnya kita plating ya teman-teman. Ini dia teman-teman, pindang aku udah jadi ya. Ini enak banget. Ini pasti menggugah selera ya. Ini ditemani sama kenikir ya teman-teman. Nah ini kenikirnya, ini jadi satu kepel ya teman-teman. Cuma sedikit ini sekali makan. Jadi besok saya videokan lagi ya teman-teman. Kalau aku masak seperti ini, saya videokan lagi. Nah sekian dulu ya teman-teman konten kali ini, semoga dapat menghibur teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.